Ceritanya kita hari keluarga. Habis nonton Deddy Corbuzier nih kok di mana? Tuh, ada Mama Erna habis nonton Deddy Corbuzier. Ma, say hi. Hai. Hai. Ada Eka. Eka ini sekarang jadi bintang TikTok ya, Kak. Cucu. Ini ada supir aku. Tebel amat sih. Ini tebel banget sih, Bun. Namanya ini pipi lo. Kediet deh. Oke, okay, hari ini aku tuh sebenarnya setelah aku beli rumah dan setelah rumahnya direnovasi, baru kali ini aku ngajakin mama ke rumah baru aku. Ngajakin, surprise. Orang yang minta juga aku. Ma, ngajakin. Ma, ini kan mau ke rumah baru, ya kan? Apalagi? Ekspektasi mama kayak gimana? Coba ceritain dulu. Begaul sama tetangga. Orang tuh bergaul sama tetangga. Emang lo ada saudara datang gak mau keluar? Tetangga datang. Tante, main lagi aja tante. Yang saudara dong, tetangga. Tapi aku jarang ada di rumah itu tante. Tadi pas tante ke rumah, aku lagi tidur. Ini cuma jemput doang gitu. Tante ada. Enggak, aku jemput. Ada tapi tidur. Aduh, pada gak kompak deh. Aduh. Bener ya, mana sih? Mam, ekspektasinya apa rumah baru? Mama gak boleh gitu, Ma. Ini masih bahas lagi. Ekspektasinya apa rumah baru? Apa? Rumah maunya kayak gimana rumah barunya? Ah, ntar lihat aja. Pokoknya nggak boleh banyak komplain. Nggak boleh banyak komplain, nggak boleh banyak ini, nggak boleh banyak itu. Yeah. Makanya dia takut rumahnya, aku nggak boleh datang ke rumahnya. Iya. Nah. Yeah. Jadi gue udah siapin dapur. Wilayah lo cuma di dapur doang, ya mah? Kan teritori. Teritorinya dapur aja, gimana tuh? Kira-kira cucu banget kan, makanya itu dia gak ngajak-ngajak gue. Jadi rumah sekarang nih udah milih. Rumah tuh udah 70%, tinggal bagian kolam renangnya aja. Dalamnya udah dibersihin sama Kak Susan, tinggal proses cat. Jadi sekarang aku mau ngajakin mama. Oke? Oke. Kita on the way ke rumah baru. Kayak mau lagi kampanye, say. Happy birthday. Welcome, Bu Erna. Ini ruang anunya, ruang apa nih? Ini foyer. Oh ini yang kamu bilang bikin nano? Enggak, ini yang beli. Bikin apa namanya? Apa? Ini kayaknya kebalik deh. Ali mana Ali? Ali mana? Ali. Jadi ini ruang foyer. Gitu. Ntar ada karpet. Ntar ada korden belum dipasang. Ali ini kayak kebalik deh mejanya di. Enggak, kembali. Kayaknya depannya yang itu deh. Apa ini benar? Benar ini. Gitu. Menurut gue sih. Mundurin lagi dikit aja. Nah, tadi tidur sini, ya. Oh, ini kamar ya aku. Aduh. Ini belum artinya belum datang kepalanya. Terus tadi lukisan itu mau taruh di sini.
Nah, gue lagi pikirin si lemarinya apa nih, gue belum beli. Lemari mana? Gimana gue ini kamar gue? Nah, makanya kalau pas kesini bawa koper aja. Bajunya jangan dipindahin ya. Bawa koper kayak orang nginep di hotel. Niat nggak sih? Ini kamar mandinya. Ini kamar mandi. Oke. Nah, mama biasanya nih kamar mandinya mama di situ nanti BH nih semua nih. Dari sini nih, mama ya dari sini sampai sini. BH ya, Ma? Merah kuning hijau enggak? BH enggak di sini nanti? Hah? Ya ntar tergantung gue dong. Kan gue tahu kan kamar-kamar mama. Gue kunci kamar gue. Iya, benar, benar. Sama sama kamar mandi di rumah. Nah, ini ntar mandi lu bisa duduk situ. Jadi lu enggak pegel. Oke, thank you. Oke. Nah, itu ntar ada view-nya mama dari depan. Ininya belum datang. Ya orang mah pakai lemari kali mana? Iya, kan punya rumah. Kan di sini mandi, mama mau TV. Di sini harus ada TV nih, mama. Wow. Nah, kayaknya iya beli lagi. Kayaknya lemarinya sini aja nih. Atau lemarinya L. Ya enggak? Kayaknya. Tunggu ya. Hah? Emang tempat tidur madepnya begini? Iya, karena itu yang gue bedain. Karena masa lo tidur kelihatan orang masuk. Maksud gue kesini. Kemana? Begini. Sempit gak? Kan ininya beda sendiri. Enggak. Ini kamar siapa? Mama. Enggak dong. Ya. Ini kayak udah enak, set. Kok not happy sih, Mam? Oh, mau takut deh. Mau apa? Mau beli TV 55 inch? Enggak boleh beli, enggak boleh ada lemari. Iya, jangan kalau ada datang suruh pakai koper. Pakai koper. Gue juga gila. Enggak, ini lemari di sini bisa nih. Sini lemari nih. TV kan paling 20 inch kalau di kamar, Ma. Ya ampun. TV? Cil. 43 aja kecil, say, ya, di kamar gue. Itu yang lahirin dulu loh, TV-nya cuma 43 aja kecil di kamar gue. Mana? Kamar sekarang? Karena mendingan pakai handphone kata gue, mah. Iya gak? Iya lah, kalau gue bilang sih kesini deh tempat tidurnya. Sini tempat tidur. Nah, ini gimana? Ini bisa naruh TV di ini, di ini bisa lemari ya? Bisa. Nggak tahu deh, ntar aja deh. Ini tempat apa? Ruang tamu. Ini ntar ada kursi L. Ruang TV. Kurang nggak? Ruang, ruang tamu, tamu, ruang tamu rapi. Ruang tamu gimana sih? Iya, ruang, ruang tamu rapi. Kayak di rumah lu kan ada ruang TV, ada ruang tamu kan? Nah, ini kayak begitu. Jadi ini area pantry. Jadi kalau anak-anak pada kerja, mau nyuci, mau apa, jemur semua di atas, ini terketutup semua. Jadi nggak kelihatan orang. Nggak masuk-masuk. Nggak masuk-masuk rumah. Mananya? Ini, nanti ini ada jendela. Jadi anak-anak kerja di sini nggak kelihatan. Gak boleh, Ma. Bawa koper juga, Ma. Iya, gak ada lemari. Maksimal 2 hari, Ma. Ini ya, karena ini kalau begituan sedikit. Ini ruang TV. Di situ TV. Boleh buka gak sih? Boleh. Ini lucu banget sih lampunya. Masih lama banget ini, Ma. Burung, nah, ini ruangan sini. Ini
ini wardrobe ya. Ini kamar mandi. Ini nanti tempat nyuci. Tempat nyuci ada mesin cuci lalalala di sini. Jadi semua ketutup akses orang kerja nggak kelihatan. Jemur di atas. Oh jemurnya. Ini apa? Ini kalau baju dari laundry belum ke kamar taruh sini dulu nanti kita bikin dong. Ya itu boleh. Ini kamarnya dia. Ya. Gaya banget sih. Nah di situ ada kamar mandi, ini juga kamar mandi. Mana? Itu kamar mandi. Oh ya udah. Kamar kamu mana? Ini. Ini siapa? Last but not least. Iya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, sini aja. Oh iya, simpan sini ya pakaian gue. Udah. Ini beli baru ya? Kemarin beli di Bali. Tolong dong. Bukan, nggak usah pakai tolong, ngomong aja. Kan itu udah kebuka. Ambil, tutup order gitu. Buka orden. Kan udah kebuka. Buka. Tutup orden gitu. Lu di sini nih, di dekat sini nih. Tutup orden. Aduh, coba tadi masuk ini ya. Oh, enggak. Ya lu videoin lagi lu ngomong lagi di situ. Jadi masih dreng ituin. Tuh, Bon, videoin Bon. Bos, ngapain? Enggak bisa. Sudah di back lu di sini. Buka orden. Enggak, handphone-nya lu di handphone-nya kasih dia. Aduh. Cepat, cepat. Coba. Buka. Kayaknya lu yang pencet deh kayaknya. Enggak. Itu tangannya apa? Sini, cepat. Gini. Oh, di sini. Dia harus di situ. Buka orden. Ya, serius. Buka orden. Buka, woi. Buka aja udah bisa deh kayaknya. Bantalnya kusirnya banyak. Dia kan orang-orang banget ya. Iya. Masih lumayan lah ya. Tapi emang soalnya ada yang begitu. Bener enggak, Van? Ih. Kayaknya gua curiga tangan dia kayaknya enggak bergerak di sini. Kan ada yang begini, klep. Ya enggak. TV gimana? Enggak pakai. Aku kan enggak suka nonton TV. Terus itu bakal apa tuh? Ini mau gini orang begitu lebar. Untung enggak ditelepon dulu. Masuknya enggak ada apa-apanya, Van. Belum tahu. Lah, terus juga ada TV-nya. Enggak, gua kan enggak ada mana nonton TV. Oke, mau dikerjain nih. Ya. Nih, bosin gue nih. Gue ada apa aja gitu. Mam, jadi gimana ini rumah? Lumayan lah ya. Kenapa ruang makan ada ruang tamu, ruang anu, ruang apa namanya? Ruang makan dijadiin satu sama ruang itu. Ya kan makannya itu makan cantik. Terus lagi makan cantik terus ada tamu gimana? Bahkan yang bisa datang ke rumah yang gua kenal. Kalau nggak kenal nggak ke rumah gua lah. Oke ya pak. Gimana? Terus ke rumahnya siapa? Ke rumah lo. Kalau nggak kenal, ya jangan ya nggak terima tamu. Apalagi terima kos. Nah, jangan kena ordeng dong. Bukan, yang salah. Sekarang ininya. Kurang kesana? Kurang kesana. Udah, geser dulu deh. Dan ntar aja nggak apa? Nanti aja. Yang salah bukan ordennya, yang salah ininya. Kurang. Kurang kesana dikit? Nih, sampai batas ini nih. Coba naikin meja dulu deh, boleh. Isinya. Ini kamar ini semua yang buat kasusan. Siapa? Kasusan. Siapa tuh? Interior. Orang interior. Gitu guys, jadi hari ini hari pertama Mama kesini. Dari beli sampai sekarang Mama belum pernah kesini. Tadinya malah mau surprise. Nggak kesini sampai udah jadi.
Wow. Kalau sekarang kan dia jadi bisa ngebayang-bayangin kamar dia mau diapain. Dengan sampai udah beres, mungkin di rumah lagi. Iya, iya. Betul. Kamar kagak ada lemari. Kamar yang gak ada lemari pakaian. Kamar dia lemari pakaiannya sablak-ablak gitu tuh lihat. Besok gue nitip deh di situ deh. Itu gantungan deh. Kayaknya kamar mama nih bakalan aku bikin lemari nyambung ke lemari TV gitu. Mau ada gitu. Jadi sempit enggak? Ada lemari-lemari gitu, mendingan satu aja di lemari gitu. Iyalah. Yang penting ada lemari. Jadi lemari pakaian tuh buka aja ya. Apa itu? Lemari dibalik, buka dibalik aja. Enggak usah ada pintunya. Masa sih? Digantung-gantung sama taruh tas gitu. Enggak rapi. Ketutup. Iyalah. Kalau di kamar tamu mah enggak usah lah ya. Kamar atas. Emang ada kamar tamu? Ya yang tadi lo masuk. Oh, itu yang bakal indra itu. Hmm. Udah lu gak usah bawa anun, udah bawa koper aja. Koper mau deh. Iya. Juga koper kecil. Boleh. Gak boleh. Mama berapa hari di sini? Alah, 3 hari juga udah nelfon kita jemput gitu. Oke, see you guys. Terima kasih ya udah nonton vlog ini. Wah, benar. Saya pikir ibu saya bakal kaget-kaget, tapi ternyata biasa aja. Santai aja, say. Yeay, anaknya punya rumah. Tapi kamarku gak ada lemarinya. Oh, rasain dong.